Assalamualaikum. Hello foodies, kita jumpa lagi dengan channel Dapur Si Gendis. Pada video kali ini kita akan memasak lontong plastik. Siapkan 2 liter beras yang sudah kita cuci ya foodies. Kemudian plastik ukuran 9x17 ya foodies. Langkah pertama, kita masukkan beras yang sudah kita cuci sekitar 5 sendok ke dalam plastik foodies. Lalu kita rekatkan dengan lilin. Kemudian kita tusuk agar nanti ketika direbus airnya masuk ke dalam plastik foodies. Kemudian kita masukkan lontong ke dalam air yang sudah mendidih foodies. Kita aduk-aduk sampai semuanya tenggelam foodies. Nah, seperti ini foodies. Jangan lupa kita balik. Lontong sudah matang foodies nih. Kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Jangan lupa kita susun rapi ya foodies. Nah, ini dia foodies. Lontong plastik buatan Dapur Si Gendis. Jangan lupa foodies, dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan klik tombol lonceng untuk mengetahui video terbaru dari Dapur Si Gendis. Terima kasih. Wassalamualaikum.